Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sahabat tani semua, salam pertanian, semangat pagi. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita sedang melakukan pruning terhadap tanaman singkong ini. Tanaman singkong kita usia 2 bulan. Sudah kita lakukan pruning sejak umur 1 bulan setengah, ini baru kita dapat separuh perjalanan. Nah, nanti kita teruskan karena hasil pruning ini atau hasil miwil, bahasa daerah sini adalah miwil, motesin batang-batang yang lebih, karena satu batang singkong ini supaya tumbuh ubinya ini, tubuh ubinya ini tumbuh, dia satu batang bisa 5 sampai 4, 6 batang, makanya kita kurangin. Nah, itulah tujuan pruning, adalah supaya ubinya fokus ke bagian pupuknya, sehingga dia tumbuh dengan subur atau tumbuh besar. Dan ini hasil pruningnya tidak kita buang, ini kita manfaatkan untuk tanaman untuk makanan kambing. Ini kita jemur seperti ini. Ini kita jemur seperti ini supaya layu, agar si ternak kambing kita ini tidak keracunan. Karena ini adalah rata-rata yang kita tanam, ini adalah singkong racun. Ini singkong konsumsi. Ini adalah jenisnya singkong Thailand. Jadi agak pahit. Jadi kalau kita langsung kita berikan kepada ternak, ini akan keracunan kalau memang yang tidak biasa. Oleh karena kita layukan dulu sebentar. Kalau udah layu sehingga getah-getahnya itu sudah merasa turun, maka itu tidak menjadi masalah. Kira itu kita lanjutkan sampai dengan selesai pekerjaan kita. Ini singkong kita luasan kurang lebih 1 hektar. Ini adalah tanaman MT1 di tahun 2024.